tidak bangga kalau kita adalah keluarga Katolik. Kebanggaan kita hanya bisa bermakna dan berarti kalau rumah keluarga kita sungguh-sungguh menghadirkan kerajaan Allah, yakni sebuah kerajaan di mana suami istri selalu tetap saling mengasihi, saling mendukung, saling bekerja sama, saling memaafkan dan mengampuni. Menyadari bahwa dalam bangun kebersamaan hidup rumah tangga kita sebagai suami dan istri tidak luput dari berbagai macam tantangan kesulitan yang sesungguhnya membuat kita terkadang merasa putus asa. Karena itu dalam perayaan ini, mari kita mohon rahmat terkuat dari Tuhan sendiri untuk meneguhkan dan menguatkan kita di dalam hidup rumah tangga kita. Sembari dengan rendah hati, kita mengakui dan menyadari akan dosa dan salah kita, dan kita mohon rahmat, belas kasihan dan pengampunan dari Tuhan. Thank you.
Marilah berdoa. Ya Allah, dalam diriku terdapat Engkau berkenan mengalirkan damai sejahtera bagi kami. Semoga kami pun selalu rela dan siap sedia menjadi utusan-Mu untuk mewartakan damai sejahtera bagi setiap orang yang kami jumpai, sehingga semakin banyak orang yang beriman kepada-Mu. Bantulah dan berkatilah keluarga-keluarga Kristen dimanapun mereka berada, secara khusus kota-kota yang telah membimbing dan berkati dalam hari-hari hidup mereka, khususnya kegiatan selama kurang lebih 2 hari di paroki ini. Semoga perlahan-perlahan kasih dan setiap seri perlahan iman yang dibagikan sungguh-sungguh membantu mereka meneguhkan dan menguatkan panggilan hidup mereka dalam bangun kebersamaan sebagai suami istri. Demi Yesus Kristus Putera-Mu, Tuhan dan Guru kami, yang hidup dan beraja bersama dengan Engkau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Pasangan suami istri, sama saudara dan saudariku yang saya kasihi, warta sabda Tuhan yang digantungkan dalam Injil hari ini memberikan cerita kepada kita tentang Yesus mengutus 70 murid dan mereka diutus pergi berdua-dua. Mereka diutus untuk mewartakan kerajaan Allah dengan menyampaikan salam damai sejahtera kepada setiap rumah yang dikunjungi. Tugas misi sebagai pembawa damai bukanlah sebuah tugas yang mudah tanpa resiko. Bukan tidak mungkin bahwa ada sebagian keluarga yang mengambil sikap diam dan tak ingin terlibat dalam misi Yesus sebagai pembawa damai karena takut menanggung resiko, korban, dan derita. Bahkan diri kita dapat ditolak, dicaci maki, dan akhirnya menjadi musuh untuk mereka. Memang terasa berat untuk menjalani misi Yesus ini. Tapi justru inilah yang menjadi misi perutusan para murid Yesus dan juga menjadi misi perutusan keluarga-keluarga Katolik yang harus dilakukan. Yesus sendiri tidak pernah menjanjikan sesuatu yang mudah dan gampang kepada kita. Bahkan kepada para muridnya Dia mengatakan, "Aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala." Dengan membentangkan tantangan dan kesulitan ini, keluarga-keluarga Katolik semakin ditantang oleh adanya perubahan zaman yang begitu cepat. Perubahan itu tidak hanya membawa manfaat, tetapi juga bisa membawa akibat buruk di dalam kehidupan keluarga kita. Kita dapat menjumpai adanya banyak masalah di dalam keluarga, bentuk kekerasan dalam rumah tangga, perceraian ataupun bisa ranjang. Berhadapan dengan tantangan dan persoalan ini, misi kita sebagai keluarga-keluarga Katolik ditantang untuk memberi dorongan dan semangat yang tinggi agar keluarga sebagai tempat kehadiran Allah yang membawa damai jangan diabaikan begitu saja.
Untuk itu, masing-masing kita sebagai misionaris keluarga Katolik perlu menyadari peran kita sebagai pembawa damai yang menghadirkan kerajaan Allah yang nyata di dunia ini. Keluarga-keluarga kita hanya bisa menjadi misionaris pembawa damai kalau setiap anggota keluarga itu hidup bebas dari berbagai macam pertikaian, perselisihan, dan permusuhan. Mari kita singkirkan segala bentuk sikap hidup kita yang terkadang menggagalkan misi perdamaian Tuhan di dalam hidup keluarga kita. Dan bersama Tuhan, kita berjuang menjadi domba yang lurus, yang selalu percaya dan bergantung pada kekuatan Tuhan di dalam menjalani misi perdamaian itu sendiri. Semoga di mana saja keluarga kita berada, kita hadir sebagai pembawa damai dan bukannya pembawa konflik, peperangan, dan perpecahan. Semoga lewat pertemuan yang sudah kita jalani selama kurang lebih 2 hari dan lewat sharing-sharing yang dibangun dari masing-masing kita, sungguh-sungguh membantu kita memperteguh, memperkokoh hidup panggilan kita di dalam keluarga kita masing-masing. Dan semoga semangat kasih Kristus sungguh-sungguh hidup bertumbuh di dalam keluarga menjadi kekuatan untuk kita. Dan dengan kekuatan yang ada, kita berani keluar dari diri kita, dari keluarga kita, dan mewartakan kesaksian hidup iman keluarga kita kepada keluarga-keluarga yang lain. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Kepada Bro dan Sis dipersilakan untuk berdiri. Selanjutnya kita akan mengucapkan janji Couples for Christ. Saya mohon supaya saudara-saudara mengikuti. Dengan penuh percaya akan bantuan dan bimbingan Tuhan, dengan penuh percaya akan bantuan dan bimbingan Tuhan. Satu. Saya akan hidup sebagai seorang pengikut Kristus. Berdoa setiap hari sekurang-kurangnya 15 menit. Membaca kitab suci setiap hari sekurang-kurangnya 15 menit. Mengambil bagian dengan teratur di dalam ibadat gerejaku. Mengambil bagian dengan teratur di dalam ibadat gerejaku. Menghindari dosa dan kesalahan. Menertibkan hidup pribadiku. 2. Saya baktikan diriku untuk tugas membangun suatu keluarga yang kuat bagi Kristus. Mengupayakan dialog mingguan dengan pasanganku dan dengan anak-anakku. Melakukan tugasku sebagai orang tua secara aktif. Berdoa dengan keluargaku setiap hari. Dan merayakan hari Tuhan bersama-sama. Menyediakan banyak waktu untuk rumah tangga dan keluarga saat bekerja dan bermain. Ya.
membimbing pasangan lain kepada Kristus, membimbing pasangan lain kepada Kristus, menyediakan waktu untuk melayani di dalam couple for Christ, menyediakan waktu untuk melayani di dalam couple for Christ. Empat. Saya mau berhubungan dengan dalam kasih dan kesetiaan dengan keluarga-keluarga lain dalam CFC. Saya mau berhubungan dalam kasih dalam kesetiaan dengan keluarga-keluarga lain dalam CFC. Menghadiri pertemuan mingguan dari kelompok kecilku dan mendukung ketertiban pertemuan tersebut. Menghadiri pertemuan mingguan dari kelompok menghadiri dengan setia semua pertemuan lain. Menghadiri dengan setia semua pertemuan lain. Menerima pasangan lain yang Tuhan tambahkan kepada kelompok kami. Menerima pasangan lain yang Tuhan tambahkan kepada kelompok kami. Lima. Saya akan belajar dan berusaha bertumbuh sebagai seorang pribadi Kristiani juga dalam pemahaman dan pemenuhan panggilan perkawinanku. Saya akan belajar dan berusaha bertumbuh sebagai seorang pribadi Kristiani juga dalam pemahaman dan pemenuhan panggilan perkawinanku. Menghadiri semua kursus, retret, lokakarya, konferensi dari Couple for Christ. Menghadiri semua kursus, retret, lokakarya, mempelajari dengan rajin semua bahan yang diberikan kepadaku. Mempelajari dengan rajin semua bahan yang diberikan kepadaku. Semoga Tuhan kita Yesus Kristus membantu saya. Semoga Tuhan kita Yesus Kristus membantu saya menjalani janji dari Couple for Christ ini setiap hari. Janji dari Couple for Christ ini setiap hari demi bertambah besarnya kehormatan dan kemuliaannya, demi bertambah kehormatan dan kemuliaannya, serta demi kebaikan semua saudara dan saudariku, serta demi kebaikan semua saudara dan saudariku. Terima kasih. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih dan Berdaya, pasangan suami istri Couple for Christ telah menyatakan janji di hadapan sebagai manusia mereka juga memiliki kelemahan dan kekurangan. Karena itu aku mohon rahmat dan berkat-Mu untuk senantiasa selalu membimbing, menuntun, dan lebih dari itu untuk menguatkan mereka agar di saat-saat sulit mereka senantiasa selalu tetap setia kepada-Mu. Dan semoga janji yang mereka nyatakan hari ini sungguh-sungguh membantu mereka untuk membawa diri mereka lebih dekat dengan Dikau secara khusus dalam kegiatan kelompok Couple for Christ. Akhirnya ya Tuhan, aku mohon rahmat dan berkat-Mu secara khusus turun atas hamba-hamba-Mu ini, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kita lanjutkan. Amen.
Diamnya menyegarkan
Menerangi gelap,